estás a todo ética. Sudah habis tinggal 9418. Bagaimana cara untuk beri cara untuk mendapatkan gratis menuju ke menu delivery. Terus ini akan kabar kem kemudian ini kulit warna-warni pelan kan sen sama waktu 30 detik akan terkirim dapat imbalan yang sesuai. Masih detian terus berjalan. Tunggu sampai waktunya sudah tiba. Oke, langsung diambil. Akan ambil college. Kehabisan uangnya harus jual ikan dulu seperti ini. Jual ikan. Jual ikan kod sama beli watermelon juga. Watermelon selangkanya habis. Ini tuh selangkanya. Dapat Affinity, kartu Affinity. Dapat 500 koin. Dapat 500 koin emas. Oke. Bye.
tambah duit, tambah koin emasnya bertambah. 9.000 jadi 9.000. Wih, laku lagi. Bukan papan ikan lain, fish. Snapper. Langsung suara snapper. Ya, itu laku. Oke, dapat 51.000 lumayan. 3.000 dapat 51.000. Ya, hampir 40.000 lebih. Jadi caranya itu kumpulin dari sini. Misi dari kru ini diselesaikan, misi dari kru. Terus setelah itu kembali di input berapa kali ini? 3, 6, 9, 10, 15, 18, 21. Jadi sampai 15 kali dapat hadiah yang bagus. 18 dapat energi. Ke 21 yang terakhir dapat kartu Affinity. Kartu Affinity itu buat apa? Kartu Affinity itu buat untuk membeli suatu hal yang langka. Waktu terus berjalan. Ambil. Level 5. Itu dia mau kita tekan ini. Si skip. Terus habis itu energi butuhkan ini untuk mencapai aman itu. Apakah bisa kecapai bisa aja sih dalam satu hari, tapi kalau sangat sibuk-sibuk ya atau kurang waktu ya nggak bisa. Terima kasih bisa ya nggak berat-berat. Tadi kenapa kok jualan ikan? Karena tadi itu
recordnya Mas Wong Komes aku ini itu tinggal sedikit, jadi ya mau nggak mau harus jualan barang apa dulu biar ada stok. Kalau nggak ada stok kan nggak bisa beli insulinan ataupun benda-benda yang lain yang dibutuhkan. Misal ini kan di delivery lagi butuh sayuran, buah-buahan, tanaman, mau beli kan nggak cukup, nah harus jual yang lain dulu, tuker gitu. Jual di mana? Di pasar, pasarnya berada di trade market. Butuhan seaweed. Saya seaweed membutuhkan apa ya? Mungkin rumput laut ya? Iya. Rumput laut. Nanti harus mengetahui yang aku cari rumput laut. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus tetap ujung udah level 10 itu. Itu level apa? Level global bukan? Bukan, itu level NPC. NPC itu kayak orang di game yang misi PU nya yang biasa memberikan misi kepada kita. Hasil barang yang sesuai dengan permintaan yang tertera di layar. Misal itu sayuran atau buah-buahan apa tertentu apa, ya harus ada stoknya. Kalau nggak ada stoknya ya beli di tempat di sebelah kanan sini, tinggal dicari mau beli. Bisa juga bisa coba penggunaan sedangkan fitur market trade market untuk berdagang ya, online.
Okay. Vale. Fotocopiación. Hola, soy el padre de la vida. Que se le emang sih kalau mau untuk lomba turnamen atau apa, kalau ingin menang ya pasti harus usaha lebih, mungkin juga beli ya lebih bayar atau sebagainya, macam-macam lah. Kalau bisa oke, sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Thank you.